بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان وأخوات في الدين والمسلمين رحمنا ورحمة الله، الحمد لله pada kesempatan mubarakah ini mari kita kembali memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali semakin menyadari bahwasanya hidup kita senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam segala urusan kita semata-mata dalam pertolongan Allah Azza wa Jalla, khususnya di dalam urusan agama kita, urusan iman kita, urusan Islam kita. Kita memahami kembali Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan nikmat yang agung kepada kita dengan hati-hati kita selalu diteguhkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan diri, urusan iman, urusan agama, hingga kemudian anggota tubuh kita selalu mengikuti petunjuk yang kita senantiasa pahami di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian alamatul khair, alamat kebaikan akan senantiasa kita dapatkan, sebagaimana kita memahami semuanya. Tatkala Allah Azza wa Jalla bermaksud untuk memberikan petunjuk pada seorang hamba, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah menolong hamba itu, dadanya, hatinya diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap agama ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang tidak meraih nikmat agama diberikan contoh oleh Allah dengan penggambaran permisalan yang sudah cukup memberikan pengajaran kepada kita. Tatkala Allah menyatakan ka'annama yas'adu fis sama, orang yang mereka hati-hati mereka tidak ditolong oleh Allah di dalam agama, kehidupannya adalah ibarat orang yang mereka berusaha untuk naik di atas langit. Ini penggambaran contoh tamsil yang sangat kuat kepada kita tentang kedudukan nikmat iman hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita selalu menjaga nikmat ini, selalu memelihara nikmat ini, selalu berpegang terhadap nikmat Allah yaitu berupa hidayah ini,
dengan menempuh hal yang senantiasa menjadikan teguhnya iman kita. Dan wasilah yang paling agung menjadikan teguhnya iman kita adalah talabul ilmi, yaitu mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dengan pemahaman ini membuahkan hati yang senantiasa mengamalkan dan membuahkan anggota tubuh yang senantiasa beramal. Apabila kita senantiasa menempuh jalan talabul ilmi ini, maka insyaAllah itulah wasilah yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong kita untuk bisa menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat agama ini dengan benar. Sebagaimana pada kesempatan yang mubarakah ini, sebelum kita mengambil faedah dari sebuah kutip yang sangat mulia di dalam isi dan nasihatnya, yaitu nasihat tentang masalah ilmu yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah, yang beliau beri judul kitab ini Sadaratun fi Fadlil Ilmi wa Ahlihi wa ma yanbaghi an yakuna alaihi talabatuhu. Kitab yang sangat suci ini, ikhwan fillah, mengajarkan kita kembali tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat hidayah, yaitu dengan bagaimana kita kembali kepada jalan ilmu yang benar. Kita kembali kepada jalan ilmu yang akan menjadikan sebab Allah menolong kita menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya. Karena sebagaimana di dalam beberapa hadis, Nabi SAW mengingatkan tentang rusaknya nikmat hidayah, nikmat agama. Itu adalah dikaitkan dengan rusaknya jalan ilmu. Tidak benarnya jalan ilmu. Terjadi kekacauan di dalam jalan ilmu, sehingga menjadikan nikmat hidayah, nikmat agama pun mengalami kekacauan. Sebagaimana dalam beberapa hadis Nabi memberikan nasihat petunjuk kepada kita, min asrati sa'ah ayyul tamasal ilmu anil afadhil. Di antara tanda-tanda asrati sa'ah, itu tanda-tanda kiamat yang ini menunjukkan perkara yang buruk, apabila ilmu itu diambil dari orang-orang afadhil. Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan tentang terjadinya jalan ilmu yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Terjadinya jalan ilmu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sehingga pengambilan ilmu yang diraih oleh manusia bukan membuahkan kebaikan, tapi malah membuahkan keburukan. Di hadis yang lain Nabi SAW juga menerangkan, tatkala orang-orang yang mengemban, membawa amanah ilmu yang baik ini sudah tiada, maka Nabi mengisyaratkan, ittaqadannas ru'asan juhala. Manusia akhirnya mengambil para tokoh, para pemimpin yang bodoh, yang mereka bukan orang-orang yang sebenarnya membawa agama ini. Maka Nabi mengisyaratkan, fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Kemudian, karena seperti ini keadaannya, Nabi mengisyaratkan kembali kesudahannya, dalu wa adalu, maka agama mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Semua itu diisyaratkan oleh Nabi dengan fitnah di dalam jalan ini. Karena itu pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan faedah yang kita hendak ambil dari kitab ini kembali mengajarkan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita, menyadarkan kembali kepada kita tentang jalan ilmu yang sesungguhnya yang harus kita tempuh, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong kita. Ikhwan rahimakumullah, rahmani wa rahimakumullah. Salah satu hal yang mudah-mudahan menjadi dasar kembali sebelum kita masuk nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin di dalam kitab ini,
adalah perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau pernah menyampaikan nasihat terkait dengan ala nafsi hakil qalbi, tentang ciri tanda orang yang hatinya itu sehat. Orang yang hatinya itu sehat, orang yang agamanya itu lurus, baik. Di antara ciri-cirinya disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Ujah 18 itu sangat banyak. Salah satu hal yang sangat penting untuk kita ambil nasihat, beliau Ibnu Qayyim menyampaikan di dalam kitab tersebut, ayyakuna al-ihtimamu bitahqiqil amali a'lamu minhu bil amali. Alim dan kaya menerangkan di antara ciri orang yang hatinya lurus, sehat agamanya. Kata beliau, di mana kepentingan dia untuk membenarkan amal, tasdiqul amal, perhatian dia untuk bagaimana supaya amalnya itu sahih, amalnya itu benar, a'dhamu minhu bil amal, jauh lebih besar daripada sekedar dia menempuh amal. Sebagaimana ilmu itu adalah ibadah, para ulama mengistilahkan ibadatul qalb, dan ilmu itu adalah membutuhkan perjalanan amal yang panjang. Maka di antara fitnah yang menjadikan jalan ilmu ini banyak mengalami subhat, mengalami fitnah, karena kebanyakan para talibul ilmi tidak mempunyai usaha yang besar dalam membenarkan jalan ilmu. Dan itu yang banyak dinasihatkan oleh para ulama-ulama kita, sebagaimana kata kajian yang dulu pernah saya sampaikan di Kartasura. Saya kutipkan perkataan beliau, Syaikh bin Abdullah Al-Syekh, beliau memberikan kritikan tentang keadaan para talibul ilmi pada zaman ini, yaitu jalan ilmu yang mereka tempuh adalah bukan jalan ilmu yang dulu oleh para ulama mereka melakukannya. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya ciri hati yang baik, hati yang selamat di dalam urusan agamanya, apabila dia punya perhatian yang besar bagaimana membenarkan jalan amalan yang dia lakukan, lebih-lebih lagi jalan ilmu. Sebagaimana nanti insyaAllah kita akan banyak mendapati penjelasan tentang kedudukan daripada ilmu. Apabila hari ini tidak senantiasa kita perhatikan, maka sangat memungkinkan sebagaimana yang terjadi, kita menuntut ilmu siang malam dan seterusnya, tidak membuahkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ayat yang insyaAllah nanti akan kita ambil faedah, derajat kita tidak diangkat oleh Allah, kebaikan-kebaikan kita tidak diberikan oleh Allah. Ternyata karena hakikat jalan kita tempuh, yang kita tempuh itu sudah tidak sesuai dengan petunjuk. Sebagaimana Imam Nawawi juga menerangkan dalam kitab Al-Fawaid, lembaran telah habis ditulis, pena-pena telah kering, umur sudah habis dihabiskan di dalam jalan itu. Demikian pula kata Ibnu Qayyim, bahkan harta telah dihabiskan di sana, tetapi hati manusia senantiasa gelap, tidak mendapatkan bimbingan iman yang benar, tidak mendapatkan cahaya ilmu yang menerangi hatinya. Ini mengisyaratkan bahasa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena salah pahamnya kebanyakan manusia terhadap al-ilmu, dan salah pahamnya manusia kepada al-iman, sehingga upaya yang mereka lakukan sepanjang jalan hidupnya tentang iman, tentang ilmu, salah. Dan mereka tidak punya perhatian ke sana. Akhirnya tidak membuahkan asar yang Allah janjikan. Maka ikhwan budin, kitab ini secara umum adalah menerangkan tentang dua hal. Yang pertama adalah menerangkan tentang fadlul ilmi, tentang keutamaan ilmu. Kemudian yang kedua adalah menerangkan tentang, sebagaimana di dalam judul tadi,
وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ طَلَبَتُهُ atau kaifiyah fi talabil ilmi. Dua hal ini kalau kita kembali berangkat dari apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, jawaban bagi manhaj yang benar di dalam setiap amalnya seorang muslim. Apapun namanya, entah salatnya, entah zakatnya, entah menuntut ilmunya dan sebagainya. Tidaklah seorang muslim akan senantiasa benar agamanya kecuali apabila ada dua hal yang dia sudah bisa benarkan. Yaitu untuk apa dia mengerjakan amalnya? Apa yang melatar belakangi dia beramal? Dan bagaimana dia beramal? Untuk menjawab pertanyaan lima, dan yang kedua untuk menjawab pertanyaan kaifa. Untuk apa kita melakukan sesuatu? Lemah di dalam kita memahami hal yang menjadikan latar belakang kita mengamalkan, lemah pula amalan kita. Sebagaimana thalabul ilmi, ketika kita lemah, tidak mengerti kedudukan thalabul ilmi, kedudukan ilmu, kedudukan nikmat ilmu, maka biasanya mengalami kelemahan. Semangatnya lemah dan seterusnya. Demikian pula ketika seseorang walaupun semangatnya tinggi, tapi cara yang ditempuh tidak diperhatikan benar apakah tidak benar, maka juga pada akhirnya semangat itu lambat laun akan patah. Kenapa? Karena ketika orang itu menempuh jalan tidak tahu tariqah, tidak tahu cara, tidak tahu hal yang harus dilakukan, kemudian akhirnya dia mengalami kepayahan yang berat dan dia tidak menemukan jalannya, lambat laun akan menjadikan orang itu lemah pula. Maka dua hal inilah. Untuk apa kita memahami ilmu? Untuk apa kita harus mementingkan thalabul ilmi? Tatkala kita tahu tentang fadlul ilmi. Tatkala kita mengerti tentang di mana letak kemuliaan ilmu. Kemudian keteguhan kita di dalam ilmu akan kita dapatkan dan Allah akan menolong kita manakala kita memahami jalan yang harus kita tempuh. Itulah dua hal yang senantiasa dinasihatkan oleh para ulama kita agar kemudian kita dapat meraih ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa akan melahirkan kemuliaan dunia dan akhirat kita, yang sebagaimana para ulama kita telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanuddin, sebagaimana yang kita rencanakan pada hari ini kita mengambil faedah dari kitab ini, maka mudah-mudahan dua hal yang akan kita ambil faedah dari kitab ini, kita mendapatkan banyak nasihat yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Adha, dan satu hal yang sangat bagus sekali di dalam kitab ini, tidak ada lain beliau bermaksud memperingatkan tentang kedudukan ilmu kita kembali, di mana terjadinya kelemahan kita di dalam ilmu karena tidak pahamnya kita terhadap keutamaan ilmu, lemahnya kita kepada kitab tentang keutamaan ilmu, dan kemudian yang kedua banyaknya terjadi kerusakan di dalam akhlak bagi para penuntut ilmu. Kitabnya sudah ada semua ya? Sudah ada semua? Sudah ada? Saya sebenarnya sebelum bacakan kitab ini saya mohon maaf barangkali kalau ada kekurangan, karena walaupun kitab ini kecil tapi kitab ini yang menulis itu ulama besar, dan orang seperti saya sebenarnya tidak pas dikasih amanah untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kitab ini. Karena itu jika nanti ada kekurangan beberapa hal dan mungkin banyak, mudah-mudahan para ikhwan semuanya bisa memaklumi dan bisa menanyakan kepada beberapa ustaz yang lain yang lebih banyak mendapatkan kebaikan di dalam nasib masalah ilmu yang nasib. Ikhwan Abidin, kita mengambil faedah di bagian awal dari mukadimah kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala
muqaddimatan. Alhamdulillahilladzi sarafa bil ilmi al ulama'a wa ja'alahum bi hamlihi wa badlihi wal amal bihi wa rasatal anbiya'i. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله من في الأرض والسماء المتفضل على عبادة بما لا يحصى من النعم والآلاء. Secara singkat beliau memulai dengan menyanjung Allah Jalla Jalla dengan sanjungan yang mutlak, dengan asana umutlak yaitu dengan kalimat Alhamdulillah, dan beliau mengkhususkan pujian kepada Allah ini terhadap beberapa nikmat-nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, khususnya dalam nikmat ilmu. Segala puji adalah milik Allah, yaitu zat yang telah memuliakan para ulama dengan sebab ilmu dan telah menjadikan para ulama sebagai para pembawa ilmu dan para orang-orang yang senantiasa berusaha keras terhadap ilmu dan mengamalkan ilmu, dan Allah telah menjadikan mereka para ulama sebagai pewaris para anbiya. Kemudian beliau bersyahadat tauhid dan menerangkan tentang tauhid Allah Jalla Jalla. Tidak ada sekutu tandingan bagi Allah sesembahan yang lain, tidak di langit, tidak di bumi, dan juga tidak di langit, yang memiliki sifat kesempurnaan yang mutlak. Kemudian karena hanya Allah lah satu-satunya zat yang memiliki sifat kesempurnaan yang mutlak, maka al-mutafaddalu ala ibadatihi, dialah Allah zat yang diberikan keutamaan terhadap seluruh ibadah bima la yukti minan ni'ami wal ala, dengan semua perkara yang layak yang tidak bisa dihitung dari nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu awlan nas bil khubbi wal salam wa aqahum bi jamil dzikri was sana'i. Kemudian beliau bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan rasul Allah, manusia yang paling berhak, paling utama mendapatkan kedudukan kecintaan dan kedudukan sebagai pembelaan, dan manusia yang paling berhaknya di dalam sanjungan menyebut yang paling bagus. Kemudian beliau berselawat kepada Nabi Allahumma salli wa sallim wa barak alaihi wa ala alihi tayyibina surafa wa sahabatihi khiyarul fudala ala sadatil awliya wa ala alladziina ja'u min ba'dihim sa'irina ala nahjihim wa kana lahum nadhiful qulubi fahdur ila tayyibi min alqawli wasana'i. Kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau at-tayyibin yang baik yang mulia, dan atas para sahabat beliau sebagai orang-orang pilihan yang meraih kemuliaan, dan para pemimpin-pemimpinnya, para wali-wali Allah. Dan beliau juga bersalawat kepada orang-orang yang datang setelah beliau dari seluruh para pengikut Nabi yang mereka menempuh jalannya Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang Nabi kiri puluh, orang-orang yang senantiasa meraih bersihnya hati-hati mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi hidayah kepada perkataan yang baik dan sanjungan yang baik, sebagaimana Allah mengabadikan di dalam ayat Al-Quran, Yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka kemuliaan yang ada pada mereka, Allah menuntunkan kepada kita untuk berdoa kepada kita dan kepada mereka agar diampuni dosa-dosanya. Wahai Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam iman, dan janganlah Engkau menjadikan di dalam hati-hati kami ghilran lil ladzina amanu,
terdapat kedengkian, terdapat permusuhan, kemarahan pada orang-orang yang telah beriman sebelum kami. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Ra'uf dan Maha Rahim. Ikhwata fi dinillah wa rahmatullah. Setelah beliau membuka dengan mukadimah tadi, maka pada mukadimah singkat ini beliau mengantarkan kita tentang hakikat kitab yang beliau hendak sampaikan nasihatnya ke beliau di dalam jalan ini. Maka beliau berkata, amma ba'du, fa inna khayra ma tu'ammaru bihi al-hayatu wa tusghalu fihi al-awqatu al-istighalu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ta'alluman wa ta'liman. Di awal kalimat beliau mengantarkan kitab ini, beliau mengingatkan tentang kehidupan yang paling baik. Apa kehidupan yang paling baik di dunia? Beliau menjelaskan, sungguh sebaik-baik perkara yang kehidupan, umur kehidupan senantiasa dibuat untuk sibuk memakmurkan perkara tersebut. Dan waktu-waktu senantiasa banyak disibukkan dengan hal tersebut. Apa sebaik-baik hal yang sepantasnya umur kita kita curahkan ke sana? Apakah sebaik-baik hal yang waktu-waktu kita, nafas-nafas kehidupan kita banyak kita gunakan ke sana? Kata beliau, al-istighalu bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hidup untuk menyibukkan derajat kitab Allah. Hidup menyibukkan derajat kitab Allah dan derajat sunnah. Itu sebaik-baik kehidupan. Apa bentuknya yang menyibukkan diri terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi? Ta'alluman wa ta'liman. Yaitu sibuk mempelajari kitab Allah, sibuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sibuk bagaimana mengajarkan kitab Allah dan sunnah Nabi. Itulah sebaik-baik kehidupan. Hal ini sebagaimana semakna yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abbas dalam sebuah tafsir beliau ketika menerangkan al-khayatat tayyiban. Falanuhiyannahu khayatan tayyiban. Ketika Allah menjanjikan, maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang tayyib. Al-Imam Ibn Abbas menerangkan al-khayatat tayyiban, al-khayatu fil ilmi. Kata beliau, hidup yang tayyib adalah hidup bahagia dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Itu kehidupan yang paling baik. Kemudian yang fana fi dini wa fatihim rahman wa rahmatullah. Mari kita kembali cermati kalimat ini sebagaimana kita tahu yang mengatakan kalimat ini adalah seorang ulama yang sibuk dengan ilmunya Allah. Dan hampir-hampir umur mereka habis dihabiskan di dalam ini. Dan kita tahu sebagaimana penjelasan para ulama dan kita sendiri juga memahami di dalam hidup. Tidak ada orang yang paling merubah kehidupannya. Tidak mudah merubah kehidupannya. Kecuali kehidupan para ulama. Tidak ada manusia di dunia yang paling mengambil sikap mudah berubah-ubah di dalam hidupnya. Kecuali kehidupan para ulama. Ulama itu hidupnya. Dari sejak ditolong oleh Allah dengan ilmu, dia pun mengakhiri dengan itu. Dan tidak pernah berubah. Tidak pernah tertarik dengan cara-cara hidup, model-model hidup, solusi hidup yang lain. Kehidupannya adalah bergelut, sibuk, belajar, dan mengajarkan ilmu Allah. Dan satu hal yang harus kita kata, manusia itu di dalam keadaan apapun selalu akan menekuni sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidupnya. Yang paling nikmat dalam hidupnya. Sebagaimana kita melihat ada manusia merubah-rubah hidupnya, cara hidupnya. Kenapa? Karena dia melihat hidup seperti ini ternyata tidak membawa kebaikan. Dia tinggal lagi. Hidup seperti ini ternyata tidak dapat baik. Dia tinggal lagi. Tarik solusi. Kenapa? Karena dia mendapati ternyata yang ini tidak membawa apa-apa kebaikan.
Maka kenapa ulama tidak pernah merubah kehidupannya di dalam masalah ilmu? Dan tidak mungkin kalau kehidupan di dalam masalah ilmu tidak dirasakan oleh mereka sebagai kehidupan yang paling baik, paling nikmat, paling manis, kemudian mereka menekuninya siang malam, itu tidak mungkin. Mereka telah merasakan bagaimana manisnya ilmu, bagaimana lezatnya ilmu yang membimbing mereka menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu yang nasik. Maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang paling kokoh, dan itu menunjukkan mereka merasakan benar bagaimana kehidupan yang paling baik di dunia adalah kehidupan kebahagiaan dengan ilmu. Sampai dalam sebuah riwayat, ada seorang ulama pernah mengatakan, kalau para raja-raja itu tahu nikmatnya kehidupan ilmu yang sekarang ini saya rasakan kebahagiaannya, mereka akan berlomba dengan pasukannya mengangkat pedangnya untuk memperebutkan nikmat yang saya rasakan. Ini sebenarnya satu hal yang harus banyak dijadikan catatan kepada kita, sebagaimana telah terbukti kehidupan kita tatkala mengalami persoalan-persoalan ujian dalam hidup, kita merasakan mendapat ketenangan, kebaikan, kenyamanan, jalan kita merasakan apa? Mendapat kemudahan tatkala kita mendapatkan nasihat tentang ini. Itu mengisyaratkan pada kita tidak ada hidup yang paling meraih kelapangan dalam hidup kecuali kehidupan dengan menyibukkan diri pada ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat yang pertama dalam mukadimah ini disampaikan oleh beliau. Wa fi dhalika ma'al 'amali shalih adzafari bi khairil dunya wal akhirah. Dan kehidupan ilmu terhadap kitab Allah yang benar, hal tersebut adalah harus bersama dengan mengamalkan amalan yang shalih, tuntutan daripada ilmu, yang hal itu akan melimpahkan dua kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau ini, min hadhihi al-ilmi wa sanati ala amali fa innal murada bihi ilmul kitab wa sunnati wal ma'thuri an sahabati wa man tabi'ahum kama qala ibnul qayyim fi nuniyatihi. Kemudian beliau menyebutkan seluruh apa saja, seluruh perkataan, seluruh ucapan, seluruh sanjungan yang ada di dalam kitab, di dalam sunnah, di dalam perkataannya para ahli ilmu yang isinya menyebut, menyanjung, memuliakan ilmu, menyanjung para pemilik ilmu, semuanya yang dimaksudkan itu tidak ada lain adalah ilmu tentang kitab Allah, ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW, dan ilmu tentang riwayat asar yang datang dari para sahabat dan para pengikut-pengikut mereka. Itulah hakikat ilmu yang sebenarnya, yang dimaksudkan bahwasanya sebaik-baik kehidupan adalah orang menyibukkan di dalam ilmu ini. Sebagaimana Imam Al-Qayyim dikutip oleh beliau Syaikh Ibnu Muslim Al-Albani telah berkata di dalam kitab beliau, yaitu kitab Nuniyahnya beliau, beliau berkata, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu fa sahabatu ulul irfan. Ilmu itu adalah Allah berfirman, sahabat Rasulullah bersabda, sahabat telah berkata, mereka itulah pemilik pemahaman. Kemudian beliau menerangkan pada akhir mukadimah ini, wa hadza huwa mirasun nubuwwah. Beliau mengisyaratkan kembali tentang kedudukan ilmu ini, dan ilmu sebagaimana yang tadi telah diterangkan oleh beliau, sebaik-baiknya perbendaharaan hidup adalah mirasun nubuwwah, warisan para nabi, warisan kenabian itu adalah ilmu. Wa huwa mabdulun li kulli man arada. Dan ilmu itu adalah sesuatu yang harus dikorbankan, diupayakan dengan keras, karena dia adalah warisan para anbiya dan merupakan kehidupan yang paling menjadikan pengantar kebaikan dunia akhirat. Maka sudah jelas, semakin mulia kedudukan sesuatu, maka usaha untuk menuju ke sana membutuhkan
pengorbanan yang besar. Ini isyarat agar kita bisa memperbaiki kembali jalan ilmu. Bahwasanya prinsip kesalahan di dalam jalan ilmu adalah karena kita tidak bisa mengupayakan kepada ilmu itu dengan usaha yang keras. Usaha yang paling kuat di dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang menginginkan untuk meraih kehidupan di atas ilmu, maka tidak ada pilihan lain menjadi orang yang harus mencurahkan, mengorbankan kehidupannya untuk ilmu. Dia harus tahu benar bagaimana kemuliaan ilmu dan bagaimana tahu bagaimana cara meraih kemuliaan ilmu itu. Dan itu telah banyak kita mendengar kisah-kisah yang nanti insya Allah kita akan diambilkan beberapa faedah oleh beliau. Sehingga beliau mengisyaratkan waman akhadahu akhadha bihadin wafir. Siapa yang mau yang telah mengambil ilmu itu maka sungguh dia telah mengambil nasib kehidupan yang paling besar yang melimpah. Wa dhafara bi a'la marzubin wa ajalla matlubin. Orang yang telah meraih ilmu, telah menguasai ilmu, maka dia telah melimpah dengan setinggi-tingginya marzub, sesuatu yang dicari. Perkara yang paling utama yang dicari yang paling tinggi, wa ajalla matlub, dan seluluhurnya al-matlub, sesuatu yang diupayakan. Kemudian beliau dari beberapa kalimat singkat ini mengantarkan nasihat terhadap kitab beliau yang ringkas ini. Waqad ra'aytu kitab hadhihi al-kalimat yasiratu fi fadli al-ilmi wa ahlihi wa ma yanbaghi an yakuna 'alayhi talabatuhu. Dan saya telah melihat, kata beliau Syekh Abdul Muhsin, saya telah memandang bahwasanya penulisan kitab kalimat-kalimat yang sedikit ini, kalimat-kalimat yang qalilah, yang yasirah, yang ringan ini, tetapi di dalamnya mengandung nasihat yang besar tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, satu. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana ahli ilmu wajib untuk bersikap di dalam jalan ilmu. Bagaimana seorang yang menekuni ilmu, dia harus mempunyai akhlak, mengambil tariqah jalan yang benar di dalam jalan ini. Ini dua hal. Yang dari dua hal ini diterangkan oleh beliau, wa as'alullaha jalla wa ala ayyanfa'ani wa tulaban ilmi biha wa ayyamunna ala jami'i bil fitni fid dini wa sabati ala al haqqi innahu jawadun karim. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, saya memohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah senantiasa memberikan manfaat kepada saya dengan nasihat ini dan kepada kita semuanya para penuntut ilmu dengan apa yang beliau sampaikan dari kalimat-kalimat yang yasirah ini, dan agar Allah menganugerahkan, mengkaruniakan kepada seluruhnya kaum muslimin mendapatkan al-fiqhu fid din, mendapatkan pemahaman di dalam agama, mendapatkan ilmu yang benar di dalam agama, kemudian wasabatu alal haq, dan mendapatkan keteguhan di atas kebenaran sebagaimana sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha karim, yang zat yang maha mulia. Ya kan Abidin wa Fatidin, itu mukadimah yang mudah-mudahan dari mukadimah ini mengantarkan kepada kita tentang nasihat-nasihat kalimat yang hendak beliau sampaikan, nasihatkan kepada kita dari dua hal. Dan kita masuk pada hal yang pertama tentang fadlul ilmi wa ahlihi fil Qur'anil Karim, tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu yang ada di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Secara umum sebenarnya tentang keutamaan ilmunya Allah Azza wa Jalla ini sudah cukup banyak dinasihatkan. Namun tidak henti-hentinya kita selalu membutuhkan untuk terus dinasihatkan, diingatkan. Kenapa? Sebagaimana kita memahami keadaan kita, iman kita senantiasa tidak akan ada jaminan bahwa semuanya kita mendapatkan sesuatu itu bisa menetap. Maka nasihat, peringatan yang tidak intinya kita senantiasa jadikan nasihat, mudah-mudahan selalu memberikan manfaat kepada kita semuanya. Di antara yang disebutkan oleh beliau, beliau berkata, "Ja'a fil Qur'anil Karim ayatun
تدل على فضل العلم وأهله وبيان شرفه وعلو منزلته. Telah datang di dalam ayat Al-Quran banyak ayat yang senantiasa menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu dan menjelaskan tentang mulianya mereka dan tingginya derajat kedudukan mereka. Di antara ayat-ayat tersebut yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah Subhanahu telah memperhatikan tentang perkara yang paling agung, yaitu tauhid, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar yang memiliki sifat kesembahan yang sempurna, yang tunggal hanya milik Dia, kecuali Allah. Ini seagung-agung kesaksian yang sebagaimana kita melihat Allah menilai mulia dan jatuhnya manusia adalah dengan kalimat ini. Yaitu kalimat apa? Tauhid. Dan Allah mempersaksikan seagung-agung kesaksian dan kemudian Allah menyertakan wal malaikatu wa ulul ilm. Dan yang disertakan oleh Allah mempersaksikan kalimat yang mulia ini adalah para malaikat Allah, kemudian para orang-orang yang memiliki ilmu. Qa'iman bil qisti, dalam keadaan mereka senantiasa menegakkan kesaksian dengan adil. La ilaha illa huwal azizul hakim, di mana tidak ada sesembahan dengan benar kecuali adalah Dia Allah, yaitu Zat yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Ayat ini diterangkan oleh Ibnu Katsir Abdul Muhsin Al-Abbad. Fa fi hadhihi al-ayat bayanu fadli ahli al-ilm. Di dalam ayat ini berisi tentang penjelasan kemuliaan ahli ilmu. Dari sisi mana? Li'anna Allah zakara shahadatahum ma'a shahadatihi. Karena Allah menyebut persaksiannya orang-orang ahli ilmu disertakan dengan persaksian Allah. Dalam ayat tersebut Allah menyebut persaksiannya orang-orang ahli ilmu yang dinilai oleh Allah dengan adil dan kemudian disertakan dengan persaksian Allah. Itu menunjukkan mabda, menunjukkan sanjungan Allah kepada mereka. Di mana Allah menyertakan kesaksiannya ahli ilmu bersama dengan kesaksiannya Allah. Demikian pula disertakan dengan kesaksiannya para malaikat-malaikat Allah. Tentang apa? Bi annahu al-ilahul haq alladzi la taqulu ibadatu illa lahu. Yaitu tentang urusan hidup yang paling besar, tentang perkara yang menjadikan sumber kebahagiaan manusia yang paling besar, yaitu makrifat kepada sesembahan yang benar. Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang memiliki sifat kesempurnaan yang tunggal, yang paling benar, karena sesembahan-sesembahan yang lain adalah tidak memiliki sifat kesempurnaan kecuali adalah Dia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas, tidak berhak ibadah itu diberikan hanya kepada Dia. Wa ya mustamiratun ala a'dami shahidin. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala wa a'dami mashhudin bihi wa huwa uluhiyyatuhu wa annahu al-mukhtassu bil ibadah. Maka pada ayat ini terkandung dua hal. Yang pertama, mustamilatun ala a'dami shahidin. Ayat ini terkandung pertama adalah yang paling agungnya pemberi saksi. Siapa yang paling agung yang memberikan kesaksian dalam ayat ini? Siapa? Hah? Allah. Ya kan? Syahidallahu. Allah menerangkan yang paling agung di dalam mempersaksikan, yaitu Allah Azza wa Jalla sendiri. Al-ilahul haq. Kemudian yang kedua adalah a'dami mashhudin bihi.
seagung-agungnya perkara yang paling pantas dipersaksikan yang paling agung di dunia. Terkandung yang paling agung di dalam mempersaksikan, yaitu siapa? Allah. Kemudian terkandung yang paling agung yang pantas dipersaksikan, yaitu apa? Tauhid. Yang menjadikan sebab mulianya manusia dan gagalnya manusia dalam hidup, yaitu iman mentauhidkan Allah SWT. Ini dua hal dimuat oleh Allah di dalam ayat ini. Sebagaimana yang paling agungnya di dalam perkara yang pantas untuk dipersaksikan adalah al-uluhiyah, kemudian al-ibadah. Uluhiyah yaitu menetapkan tentang kesembahan yang benar. Karena di dunia ini banyak menetapkan kesembahan-kesembahan yang tidak benar. Sesembahan yang benar dan tidak benar itu diukur dari apa? Syaikh rahimahullah dalam kitab Tanbiyat memberikan definisi dengan definisi yang sangat singkat namun memberikan penjelasan yang sangat yang luas. Apakah al-ilahul haq? Al-ilahul haq yang pantas dijadikan sebagai sesembahan yang benar adalah at-tafarrudu bi kulli sifati kamal. At-tafarrudu bi kulli sifati kamal. Dan yang tunggal hanya miliknya seluruh sifat kesempurnaan. Banyak makhluk di dunia ini salah menjadikan kesembahan. Kenapa? Karena salah menilai sifat daripada kesembahan. Sebagaimana orang-orang datang ke kuburan karena dia menyangka penghuni kuburan itu punya apa? Punya kekhususan, kan begitu kan? Dianggap punya kesempurnaan, bisa menyembuhkan sakit. Dia hidup, bisa memberikan syafaat. Padahal ternyata yang sesungguhnya tidak. Ini karena salah. Tidak memahami petunjuk ilmu tentang hakikat kesembahan yang benar. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan pengajaran yang besar di dalam Al-Quran adalah tentang sifat ilahiyah al-haq. Yaitu ketika Allah mengkhabarkan tentang apa? Tentang zatnya, tentang namanya, tentang apa? Tentang sifatnya, kemudian tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan pengajaran yang paling besar di dalam Al-Quran adalah masalah ini. Kemudian yang kedua adalah al-ibadah. Kenapa kita harus memberikan ibadah kepada Allah? Karena hanya Allah lah at-tafarrud bi kulli sifati kamal. Dan yang hanya miliknya seluruh sifat kesempurnaan. Sehingga tidak pantas ibadah itu ditujukan kepada selain Allah. Karena hakikat orang memberikan ibadah kepada sesuatu berarti dia adalah menuju kepada sesuatu yang memiliki sesuatu yang sempurna. Dan karena itu ketika seorang mengimani bahwasanya Allah adalah pemilik sifat kesempurnaan, maka Allah lah yang berhak. Dan ini adalah kesaksian yang paling agung, ilmu yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam seagung-agungnya ayat Al-Qur'an. Apa itu? Hah? Seagung-agungnya ayat Al-Qur'an apa itu? Hah? Masa enggak tahu? Ayatul Kursi. Dari awal sampai akhir Ayatul Kursi itu berisi tentang apa? Tentang? Hah? Tentang pengajaran yang menyangkut siapa? Zat Allah, sifatnya, namanya, perbuatannya, kan begitu? Maka inilah seagung-agung kesaksian. Sebagaimana Ayatul Kursi adalah a'zamu ayatil Qur'an. Apabila orang meraih kesaksian yang paling agung ini, dijamin oleh Allah Jalla hidupnya meraih kemenangan. Antum baca saja keutamaan yang disebutkan oleh Nabi tentang Ayatul Kursi. Bagaimana? Bagaimana? Man qara'a hadhihi al-ayah fi lailatin lam yazal 'alaihi minallahi hafidun wa la yaqrabu as-syaitanu hatta yusbi. Orang yang membaca ayat itu dengan ilmu, dengan i'tiqad, dengan keyakinan, dengan pengagungan pada Allah di malam hari, maka dia semalam dijaga oleh Allah, iblis setan tidak akan bisa mendekati dia sampai datangnya waktu subuh. Bagaimana kehidupan manusia tidak meraih kebaikan kalau dia meraih kehidupan seperti ini? Dan itu adalah berangkat dari ilmu yang paling agung, yang paling
diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quran yaitu mentauhidkan Allah. Dan inilah ayat. Orang-orang yang meraih ilmu tentang ilmunya Allah yang paling agung ini adalah orang yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat tersebut sebagai orang yang mendapatkan kedudukan mulia. Kemudian beliau menerangkan wa'atku syahadatil malaikati wa ulil ilmi ala syahadatini da'atun ala fadlil malaikati wa fadli ahlil ilmi. Ketika Allah di dalam ayat ini mengatofkan, yang sudah belajar Arab mungkin tahu untuk mengatofkan, yang belum ya mungkin apa maksudnya mengatofkan. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia terus apa ya? Menggabungkan, ya boleh. Menggabungkan ya enggak pas juga. Ya sudah lah, enggak apa-apa. Jadi kata Allah di situ ada atofnya. Atofnya itu wal malaika, ada huruf wawu. Ya, wawunya wawu atof. Wal malaika itu diatofkan ke Allah. I'rabnya sama dan maknanya juga sama. Maknanya juga sama. Wa ulul ilmi juga demikian diatofkan kepada lafaz Allah. Maka secara i'rab malaikat itu i'rabnya sama dengan Allah. Ulul ilmi juga i'rabnya sama, maknanya juga sama. Apa? Bahwasanya Allah adalah yang melakukan syahidah. Termasuk yang melakukan syahidah setelah Allah siapa? Al-malaikat. Dan termasuk yang melakukan syahidah setelah malaikat di situ apa? Ulul ilmi. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh beliau Syabdul Musa al-Abad, dalam ala fadlil malaikati wa fadli ahli ilmi. Ini merupakan dalil tentang apa? Tentang keutamaan atau mulianya para malaikat Allah di sisi Allah dan tentang keutamaan mulianya para orang-orang ahli ilmu di sisi Allah. Di mana Allah menyertakan dengan ataf bersama dengan Allah Azza wa Jalla di dalam mempersaksikan semulia-mulianya kesaksian di dalam hidup. Kemudian dalil yang kedua. Wa qawluhu azza wa jalla qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna. Dalil yang kedua adalah firman Allah azza wa jalla, katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mereka senantiasa berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang mereka senantiasa tidak berilmu. Istifham, Allah bertanya di sini adalah lil inkar. Allah bertanya adalah untuk mengkritiki kita. Yang dimana seringnya kita, perilaku kita, amalan kita tidak bisa mencikapi dengan sikap yang jauh berbeda antara meraih nasib ilmu dengan meraih nasib tidak mendapatkan ilmu. Kadang-kadang kita menjadi orang yang meremehkan ilmu, itu sikap yang dikritisi oleh Allah. Pertanyaan Allah di sini adalah untuk mengingkari keadaan dari orang-orang yang tidak bisa mendudukkan pemahaman seperti ini. Apakah sama orang-orang yang mereka senantiasa berilmu dan orang-orang yang mereka tidak senantiasa berilmu? Maka ayat ini diterangkan oleh beliau Syaikhul Muslim al-Abad wal ma'i anna Allah mayyaza ahlal ilmi wa fadlahum ala ghairihim li'annahum bi'ilmihim bilhaqi yasiruna ila Allah ala basiratin wa yad'una ghairahum ala hudan fala yastawi man huwa alimun bilhaqi yastafidu wa yufidu wa man huwa jahilun bihi. Syaikhul Muslim menerangkan makna daripada ayat ini. Allah membedakan antara orang ahli ilmu dan keutamaan mereka. Dibedakan Allah jauh antara selain mereka. Dibedakan oleh Allah jauh antara selain mereka. Perbedaannya adalah di dalam apa? Di dalam meraih nasib hidupnya. Di dalam jalan mereka menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu beliau menerangkan, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat ilmu, orang-orang yang mereka meraih keutamaan ilmu, dengan ilmu yang mereka raih berupa kebenaran,
mereka adalah orang yang senantiasa berjalan menuju kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk. Bagaimana kita menggambarkan kalau ada orang berjalan menuju kepada sesuatu dan jalannya itu terang benderang? Bagaimana dia tidak lapang? Bagaimana dia tidak meraih kenikmatan? Bagaimana dia tidak wajahnya berseri-seri, perjalanannya akan segera menyampaikan pada tujuan, dan dia pasti melihat dirinya adalah orang yang berhasil, kan begitu? Kalau orang melihat dirinya menembus satu jalan dan jalan ini terang benderang, bagaimana dia tidak menjadi orang paling bahagia? Bandingkan dengan orang yang tidak seperti ini. Belum berjalan, digambarkan jalannya itu gelap, wajahnya sudah suram. Ya kan begitu? Dia belum menempuh satu jalan, tapi dia tahu jalan di sana itu gelap, penuh bahaya, enggak tahu petunjuknya, enggak apa. Pikirannya sudah enggak karu-karuan. Apalagi ketika dia berjalan. Apalagi gambaran dalam hidupnya, orang ini akan dilanda gumung. Kesedihan yang tidak pernah habis. Belum berjalan saja dia sudah menderita, apalagi dia berjalan dengan keadaan fitnah yang baik. Dan apalagi kemudian ternyata dia tidak sampai pada perjalanan yang baik. Menjadi jelas. Dan ini bukan urusan sekedar pertanyaan kita hanya bisa menjawab, ya lebih baik orang berilmu selesai. Tidak. Karena kebaikannya itu letaknya bagaimana dia menjadi orang yang hidup ini satu di atas petunjuk, satu tidak di atas petunjuk. Sampai Allah Azza wa Jalla menggambarkan dalam ayat yang lain apa? Awaman kana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas kaman mataluhu fi dhulumat. Ini juga pertanyaan. Apa kata Allah? Apakah orang yang dia tadinya adalah mati, hatinya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian Allah jadikan di dalam hatinya cahaya, kemudian dia bisa menjadi orang yang berjalan di tengah-tengah manusia, terang benderang dia berjalan, kemudian Allah bertanya, kaman masaluhu fi dhulumat? Apakah sama dengan orang yang hatinya gelap? Coba pahami dalam hidup, supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa tahu, pahami bagaimana hal ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di tengah-tengah manusia semuanya serba gelap, kira-kira bagaimana perasaan kita? Kemudian apa yang kita dapatkan di dalam perjalanan kalau kita dapati jalan itu serba gelap? Dan bandingkan apabila orang itu menempuh jalan dalam keadaan terang, benderang, hatinya, petunjuknya jelas, maka dia mendapatkan banyak hal yang mendapatkan kelapangan di dalam jalannya. Ini ayat mengingatkan kepada kita, Allah membedakan dalam sisi bukan cuma sekedar orang ini punya ilmu atau tidak punya ilmu. Kata beliau Syaikh Abdul Muhsin, karena orang yang punya ilmu itu ibarat orang yang berjalan, hidup menuju kepada Allah, di dunia ini dihidupkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, tapi jalannya mendapatkan terang. Mendapatkan cahaya, kemudian dia bisa mengajak orang lain di atas petunjuk. Bagaimana tidak menjadi orang yang paling nikmat? Dia sendiri terang, jalannya terang, dia bisa mengajak manusia menuju kepada Allah dengan petunjuk. Kemudian maka kata beliau, tidaklah sama orang-orang yang mereka berilmu dengan kebenaran, kemudian dia bisa mengambil faedah pada dirinya, dan kemudian dia memberi faedah pada yang lain. Sehingga Nabi menyatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah dia berbuat baik pada dirinya dan bisa memberi manfaat apa? Pada orang lain. Apakah orang yang mereka meraih kebenaran di dalam hidup, kemudian dia mendapatkan faedah hidupnya terbimbing, kemudian dia bisa mengajak manusia ke jalan kebaikan, banyak orang mendapatkan kebaikan, apakah sama wa man huwa jahilun bihi, dengan orang yang dia bodoh? Ini jadwalnya tadi sampai jam berapa? Saya tidak ada jam. Gimana ini? Saya nggak bisa ngecek ini. Nanti langsung terus. Oh, masih terus. Kemudian yang ketiga. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, wa qur rabbi zidni ilma.
Allah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, berdoalah kepada Allah, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Saya bermaksud menerangkan ayat ini sebagaimana juga telah banyak diterangkan para ulama kita yang lain. Fa fi hadhihi al-ayati ad-dallati ala fadlil ilmi. Fa fi hadhihi al-ayati ad-dallatu ala fadlil ilmi. Li'anna Allah ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabi ziyadati minhu. Maka di dalam ayat ini, maka adalah di dalam ayat ini senantiasa menunjukkan atas kemuliaan ilmu. Dari sisi mana ayat ini menunjukkan kemuliaan ilmu? Ilatnya apa? Karena sesungguhnya Allah SWT memerintahkan nabinya untuk meminta ditambahkan ilmu tersebut. Ketika Allah menyuruh nabinya untuk minta ditambahkan ilmu, dan ini menjadi dalil mulianya ilmu. Lebih-lebih lagi ketika diterangkan di sini apa yang disampaikan oleh beliau Hafidz Ibnu Rajab Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan wajibud dalalati fi fadlil ilmi. Karena Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi talabil istiyadi min syai'in illa min al-ilm. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jelasnya dalil yang menunjukkan tentang mulianya ilmu adalah karena Allah Jalla memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan, dan ini pasti nikmat yang agung di sisi Allah. Meminta tambahan dengan satu perkara, tidak pernah nabi disuruh oleh Allah untuk meminta agar ditambahkan nikmat kecuali adalah nikmat dari ilmu. Nabi diperintahkan oleh Allah meminta kepada Allah tambahan hanya terkait dengan nikmat ilmu. Dan ini menunjukkan agungnya daripada kedudukan nikmat ilmu. Kemudian ar-rabi'u, dalil yang keempat di dalam kitab Allah. Wa qawluhu azza wa jalla yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Dalil yang keempat adalah firman Allah azza wa jalla, Allah berjanji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang telah beriman di antara kalian dan orang-orang yang mereka telah diberi ilmu darajat dengan beberapa derajat. Pada ayat ini Allah menjanjikan di mana hambanya akan diangkat derajatnya oleh Allah dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki yang diberi oleh Allah ilmu. Ayat ini diterangkan oleh beliau Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Fafi hadhihi al-ayati al-karimati dalati ala rah'ati ahli al-ilm ahli al-iman wa man utiya al-ilmu minhum darajati wa dalalatuha ala fadli ahli al-ilmi liqawnihi nasa ala dhikrihim ba'da dhikri al-mu'minina wa hum minhum wa huwa al-aslul qati ala al-amin. Syaikh Abdul Muhsin kembali menerangkan, dan di dalam ayat yang mulia ini pula, yakni menunjukkan atas tingginya kedudukan ahli iman dan orang-orang yang diberi oleh Allah ini. Ikhwanuddin, mari kita camkan kembali di dalam ayat ini. Ada satu kalimat yang sering kita menganggap ini satu persoalan yang lewat yang kita tidak pernah pahami. Di dalam kalimat ini Allah menerangkan walladzina utu. Utu itu sebabnya fi'il madhi mabni majhul. Ya. Jadi utu. Utu itu diberi ilmu. Dan ini menunjukkan dinasihatkan oleh beliau Sulaiman, hendaklah hal ini dijadikan nasihat. Bahwasanya ilmu itu pemberian Allah. Ilmu itu bukan milik kita. Sehingga
Ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang di dalam memberikan, membawa amanah diberi oleh Allah ilmu. Bukan ilmu itu adalah semata-mata karya kita, kehebatan kita, milik kita, enggak. Pemberiannya Allah. Ya. Utul ilmi. Orang yang diberi mereka itu diberi pada ilmu. Berarti pemberian Allah. Nikmat. Ya. Allah Azza menerangkan, bagaimana Sayyidul Muslim menerangkan ayat ini menunjukkan tingginya derajat dari iman. Dan orang-orang yang diberi ilmu diberikan oleh Allah tinggi beberapa derajat. Apa maknanya? Dalilnya di mana? Jalalah Tuhan. Dalil yang menerangkan ketinggian orang-orang berilmu melebihi dari orang-orang beriman dengan beberapa derajat. Di sini diterangkan oleh beliau Syaikhul Muslim bahwasanya keutamaan ahli ilmu itu melebihi keutamaan orang ahli iman. Jadi sekaligus di sini dipahamkan oleh beliau, kalau Imam Al-Qayyim menerangkan bahwasanya syarat untuk diberi derajat oleh Allah ini harus dua, yaitu apa, memiliki iman dan memiliki ilmu. Di sini Syaikhul Muslim menerangkan orang yang beriman yang dia tidak meraih ilmu itu jauh beda dengan orang beriman yang dia meraih ilmu. Orang yang dia meraih ilmu dari orang-orang beriman dilebihkan oleh Allah daripada orang beriman yang tidak meraih nikmat ilmu. Hal ini diterangkan oleh beliau. Liqaumihi nafsa ala dzikrihim ba'da dzikril mu'minin. Sebagaimana keberadaan orang yang berilmu itu, nah sebagaimana keberadaan Allah dalam ayat ini, Allah menetapkan dalil menyebut orang-orang berilmu setelah menyebut orang beriman. Jadi apa dulu yang disebut? Dalam ayat ini yang disebut apa dulu? Orang beriman. Baru kemudian disebut apa? Orang yang diberi ilmu. Apa maknanya? Maknanya wahum minhum. Bahwasanya orang yang berilmu ini termasuk bagian daripada siapa? Orang yang beriman. Tapi dia punya kelebihan secara khusus. Wahum minhum. Ya. Apa ada orang beriman tidak meraih nasib ilmu secara mulia sebagainya? Ada saja. Sebagaimana diterangkan di dalam dalil bahwasanya ada orang yang paling lemah imannya, yaitu iman-iman yang tidak bisa membentengi dia dari maksiat, dari lalai kepada Allah, banyak berbuat dosa dan sebagainya, kan ada. Dan itu menunjukkan iman yang seperti ini, iman yang hanya meraih ilmu yang mujmal, kadangkala pun hanya halilah, hanya sedikit, sehingga tidak akan bisa disamakan dengan orang-orang beriman yang mereka meraih manisnya iman, meraih kuatnya iman, dan ini adalah tentu dengan ilmu yang dia dapatkan yang lebih daripada yang mereka. Maka di sini kata beliau Syaikhul Muslim, wa huwa aqul qasi alal an. Maka makna daripada ayat ini, Allah menghubungkan, mengatofkan, menggabungkan dengan diangkat derajatnya oleh Allah orang-orang yang lebih khusus, digabungkan dengan orang yang umum yang akan diangkat derajatnya oleh Allah tetapi diberi kelebihan oleh Allah sendiri. Yaitu apa? Di akhir ayat Allah menyebutkan gimana? Gimana di akhir ayat? Darajatin. Kan begitu kan? Di awal ayat Allah menyebutkan yarfa. Allah akan mengangkat orang-orang beriman. Kemudian siapa? Orang berilmu. Kemudian darajatin. Orang berilmu itu dilebihkan dari orang beriman dengan apa? Beberapa derajat. Ini namanya kalau di dalam faedah usul namanya mengatopkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Kemudian yang kelima. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu azza wa jalla inna ma yaqallaha min ibadihi ulama. Dalil yang kelima adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanyalah senantiasa takut kepada Allah dari para hamba-Nya, yakni para ulama. Ya. Allah di sini dalam ayat ini memberikan penekanan secara khusus tentang kemuliaan orang-orang yang meraih ilmunya Allah, yaitu orang yang paling meraih ketinggian derajat di dalam agamanya. Apa?
Ketinggian derajat di dalam agama itu diukur oleh Allah dari apa? Dari apa? Dari amalul qalb. Dari apa? Amalan hati. Apa di sini amalan hati yang disebutkan oleh Allah? Ya Allah. Apa? Takut kepada Allah. Coba anda lihat di dalam hadis Nabi, yaitu hadis Jibril yang masyhur, yang menerangkan tentang darajat daripada agama ini. Agama ini ada berapa derajat orang yang meraih agama ini? Ada berapa derajat? Ada tiga kan? Pertama adalah darajat apa? Islam, kemudian darajat iman, kemudian darajat ihsan. Dari sisi mana derajat ihsan itu diraih oleh seorang hamba? Dari sisi mana? Hah? Dari sisi ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Dari sisi hatinya seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah itu seperti melihat Allah. Kalau dia tidak bisa meraih tingkatan yang paling tinggi di sini, maka dia hatinya selalu merasa apa yang dia lakukan diawasi oleh Allah. Dan itu adalah ibadatul qalb, ibadah hati yang akan menjadikan perangkat derajatnya. Dan ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang apik. Makanya Allah mengkhususkan dalam ayat ini innama yakhallahu min ibadihil ulama. Bukan berarti orang-orang awam tidak punya rasa takut pada Allah, punya. Tapi takut dalam pengertian yang khusus sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu Allah azza wa jalla secara tafsir, maka tidak sama dan jauh beda. Jauh beda. Dia bisa merasakan manisnya ibadah, hatinya dipenuhi dengan ma'rifat pada Allah, hatinya dipenuhi dengan dekat pada Allah azza wa jalla. Sebagaimana banyak terjadi orang-orang beribadah, ketika ibadah dia lalai kepada Allah karena hatinya tidak mendapatkan petunjuk ilmu dalam ma'rifat pada Allah. Ayat ini diterangkan oleh beliau Syaikh Darmusyan Al-Abbas dalam hadis ayat ala anna ahlal ilmi humul ladzina yakhshawna Allaha alal haqiqiyya alal haqiqati wa in kanat al-khashyatu taqtulu min ghairihi لأن ما أنفاهم الله من العلم ومن الفقه في الدين يورث فيهم خشية الله ومراقبته وذلك كان على فضله. Kedua menerangkan bahwasanya ayat ini menunjukkan dalil atas sesungguhnya ahli ilmu adalah orang-orang yang sebenarnya orang yang senantiasa takut pada Allah yang benar itu mereka. Orang-orang yang memiliki takut kepada Allah yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang meraih ilmu yang nasik, orang yang mendapatkan nasik ilmu yang nasik. Sekalipun takut kepada Allah itu juga diraih terjadi pada orang selain mereka. Akan tetapi orang-orang yang telah memiliki ilmu Allah azza wa jalla, yang mendapatkan nasib yang melimpah dari ilmu Allah azza wa jalla, memiliki takut tidak sebagaimana takut yang diraih oleh orang-orang awam, orang-orang yang imannya rendah tidak bisa. Dan ini mempunyai perbedaan yang tinggi di dalam beribadah. Sebagaimana Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitab Al-Fawaid, Al-Jahlu Billah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa syari'atihi. Orang yang bodoh kepada Allah, bodoh pada namanya, bodoh pada sifatnya, bodoh pada perbuatan Allah, bagaimana Allah mengajarkan, bodoh dengan hukumnya Allah, maka akan menjadikan dia dengan Allah itu jalannya terputus. Ibadah yang dia lakukan tidak membuahkan apa-apa kecuali hanya menjadi taklif beban. Maka orang yang seperti ini bagaimana dia bisa merasakan manisnya ini? Tidak mungkin. Karena lemahnya ilmu yang ada pada mereka, justru ibadah bagi mereka menjadi sesuatu yang memberatkan, bukan menjadi kebutuhan yang nikmat, yang lezat, yang manis. Dan ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang mempunyai ilmu kepada Allah. Ini menjadi dalil kembali tentang kedudukan ibadah yang dibangun dengan ilmu adalah orang yang paling mendapatkan takut kepada Allah. Li'anna ma'atahu Allah minal ilmi wa minal fikri
Karena sesungguhnya apa yang Allah anugerahkan kepada orang alim dari ilmu dan dari pemahaman di dalam agama mereka akan membuahkan pada mereka takut kepada Allah dan dekat pada Allah. Takut pada Allah dan dekat pada Allah. Dan ini menunjukkan dalil bahwasanya Allah dalam ayat ini menerangkan mulianya kedudukan ilmu. Kemudian dalil yang keenam. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Pada dalil yang keenam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, wahai orang-orang yang telah beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan orang-orang yang memiliki perintah di antara kalian. Orang-orang yang memiliki perintah di antara kalian. Ayat ini dikutip oleh beliau Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad juga dijadikan dalil untuk menerangkan kedudukan orang yang memiliki ilmu dari sisi pemahaman yang beliau terangkan sebagaimana yang telah diterangkan para ulama di dalam tafsir mereka. Sebagaimana beliau Syaikh Abdul Muhsin menerangkan ulul amri humul ulama wal umara. Sebagaimana telah diterangkan para ulama kita, yang dimaksud ulul amri itu adalah al ulama wal umara. Tafsirnya para ulama tidak akan keluar dari dua ini. Yang dimaksud ulul amri adalah para ulama dan para umara, para pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin. Fayusma'u lil ulama wa yuta'u man yubayyinuhu min umuri din. Maknanya kepada para ulama maka didengar, ditaati apa yang mereka jelaskan di dalam urusan agama. Kalau di dalam urusan agama, maka tempat kembali kita untuk mengambil petunjuk, untuk mengikuti jejak nasihatnya kepada siapa? Kepada para ulama. Maka berarti dia adalah ulul amr, pemegang perintah, yaitu petunjuk din. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang maslahat, ini yang mudharat, yang tahu adalah siapa? Para ulama. Maka menjadi jelas ini menunjukkan keutamaan para ulama. Wa yusma'u lil umara wa yuta'u fi ma ya'muruna bihi mimma laysa ma'siyatan lillahi azza wa jalla. Kemudian kepada para umara, para pemimpin-pemimpin yang mengurus pemerintahan kaum muslimin, didengar perintahnya, ditaati di dalam apa saja yang mereka perintahkan dalam urusan dunianya, bukan urusan dunia, selama itu bukan perkara yang bermaksiat kepada Allah. Itu makna ulul amr. Waqad rasaha tafsir ulatil amri bima yasmulul ulama wal umara al-Qurtubi wa Ibn Kathir fi tafsirihi. Dan di antara ulama yang telah merujukkan, menguatkan tafsir ulatul amr, para pemilik perintah, adalah bima yasmulul ulama wal umara, yaitu makna ulul amri yang terkandung mencakup dua hal, yaitu mencakup mereka pemegang perintah dari para ulama dan mereka pemegang perintah dari para umara. Siapa di antara yang merujukkan pendapat ini, penjelasan ini? Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau dan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Di antara yang disebutkan oleh beliau Syaikhul Muslim Al-Abbad perkataan Imam Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirihi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala telah berkata di dalam tafsirnya, wa qala Ali ibn Abi Talha wa qala Ali ibn Abi Talha Ali ibn Abbas. Kata Imam Ibnu Katsir, Ali ibn Abi Talha telah berkata dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, wa ulil amri minkum, yakni ahlal fikhi wa dhiri. Yang dimaksud ulil amri adalah mereka para ahli fikih, ahli pemahaman dan ahli agama. Wa kadha qala mujahidun wa atau
al-Basri wa al-Aminah. Seperti ini pula makna yang diaksakan, diterangkan oleh Imam Mujahid, Imam Atha' Imam Hasan al-Basri dan Abu Aliyah. Wa ulil amri minkum yakni al-ulama. Yang dimaksud ulil amri di antara mereka maksudnya adalah para ulama. Maka disimpulkan oleh beliau Syaikhul Muslim, wal ayatu shamilatun li ahli al-ilmi fi sam'i wa ta'ati lahum. Fima yuballighuna min dinillah. Maka di dalam ayat ini mencakup kepada keutamaan bagi ahli ilmu untuk didengar dan ditaati. Ahli ilmu itu untuk didengar dan ditaati bagi mereka di dalam hal apa yang mereka sampaikan di dalam agama Allah. Kalau yang disampaikan itu agama Allah, jangan keluar dari petunjuknya para ulama. Jangan keluar dari petunjuk mereka. Maka ini diantara keutamaan menunjukkan bahwasanya baik buruknya kehidupan manusia adalah dengan mengikuti perintah ulil amri, terutama di dalam urusan agama. Sebagaimana kita ketahui, ketika manusia mereka telah jauh dari petunjuk para ulama-ulamanya, maka urusan kehidupan dunia mereka, agama mereka, dunia mereka kemudian mengalami kerusakan. Sebagaimana banyak diterangkan riwayat-riwayat asar tentang masalah ini. Ya. Di antaranya Imam Qutaibah juga menerangkan, mentafsirkan perkataan Ibnu Mas'ud, la yazalun nafsu khairin ma dama ulama'uhum al-asyah. Manusia terus menerus dalam keadaan baik selama ulama-ulama mereka adalah al-asyah. Orang-orang yang memang ulama yang membawa din yang asyah. Ulama-ulama kembali yang betul. Ini menunjukkan baik buruknya ulama. Apa manusia adalah kembali dengan sikap mereka kepada para ulama. Demikian pula Hasan al-Basri pernah mengatakan, ketika di dalam sebuah majelis ilmu, beliau menyebut, antum fi zamanin katura ulama'ukum wa qalla qura'ukum. Kalian sekarang ini hidup pada suatu zaman, ulama-ulama kalian banyak, sementara orang-orang ahli ngomong, ahli berceramah, ahli bicara di antara kalian tapi bukan ulama, sedikit. Buat saya di zaman, kata Alimah Hasan al-Basri, nanti akan datang zaman yang menunjukkan ini terjadinya banyaknya kerusakan. Qur'anuhum akbar min ulama ini. Orang-orang ahli ngomong di dalam agama itu lebih banyak daripada orang-orang alimnya, para ulamanya. Akhirnya banyak terjadi kerusakan. Dan itu menunjukkan kedudukan, kemuliaan, keutamaan para ulama. Ketika ulama itu lurus di hati manusia, maka manusia menjadi baik untuk mereka. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketujuh. Wa qawli ajza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini sudah ada peringatan 5 menit lagi, nanti saya enggak sistem. Gimana? Harusnya ada jam di sini. Sudah 10 menit atau masih tambah 5 menit lagi? Oh gitu. Dalam yang ketujuh. Wa qawlu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, ahli peringatan. Jadi yang dimaksud tadi diker, diker itu peringatan, bukan diker itu dikir, baca sekian, baca sekian, baca sekian, bukan seperti itu. Sebagaimana Allah menanam, inna nahnu nazzalna dikra. Dan makna diker itu adalah kitab Allah dan sunnah Nabi. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain, ala inni utitul Qur'an wa misluhu ma'am. Sesungguhnya telah didatangkan kepada Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersama Al-Quran. Apa itu? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah dzikr. Makanya Allah memberingatkan pada akhir, fa'inna dzikra tanfa'ulil mu'minin. Sampaikan peringatan dari kitab, dari sunnah, karena sebenarnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang beriman. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya terhadap orang-orang ahli zikr. Bertanya kalian kepada ahli zikr.
dzikr in kuntum la ta'lamun, jika kalian adalah kalian tidak senantiasa tahu. Jadi kalau kalian tidak tahu, bertanya kepada ahli dzikr. Menunjukkan ahli dzikr adalah marja'unnah. Apa marja'unnah? Rujukannya manusia. Kalau bahasa sekarang, dalam istilah sekarang adalah sebagai referensinya manusia. Orang yang kepadanya kita akan kembali menanyakan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan hidup kita. Maka itu menunjukkan orang yang utama. Allah telah memerintahkan kepada kita, bertanya kalian kepada ahli zikr jika kalian tidak tahu. Beliau Syekh Abdul Muhsin menerangkan, dalil ayat ala fadli ahli ilmi li'annahum al-marja. Ayat ini telah menunjukkan atas keutamaan ahli ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya ahli ilmu itu adalah marja. Apa tadi marja? Tempat kembali. Kalau orang ada urusan di dalam hidupnya, dia salah untuk mendatangi tempat kembali yang pantas untuk dia bertanya, pasti kehidupannya akan terjadi banyak kerusakan. Ayat tempat di mana kembali manusia bertanya, menanyakan baik buruknya hidup, menanyakan hidup yang bahagia, menanyakan hidup yang selamat, menanyakan bagaimana tidak jatuh pada kesengsaraan dan sebagainya. Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikr. Bertanya kalian kepada dzikirnya. Fi bayanil haqqi wal batili wal qalami wal farah. Kepada mereka kita bertanya tentang penjelasan mana benar mana salah. Karena hidup ini ukurannya adalah dengan masalah benar dan salah. Mana benar, mana batil. Kalau kita berada di dalam kebenaran, maka insya Allah hidup kita pasti baik. Kalau kita hidup di dalam kebatilan, pasti sengsara, pasti rusak, pasti binasa. Itu hidup kita. Demikian pula, wal halal wal haram. Mana yang halal membawa kebaikan pada kita, dan mana yang haram membawa kerusakan pada kita, hati kita, anggota tubuh kita, lisan kita, ini semuanya adalah kembali kepada mereka. Kalau kita tidak punya tempat kembali yang baik, sebagaimana yang ada yang tadi kita sebutkan pada awal, ittakhadna apa? Ru'asan juhal. Maka manusia kemudian menuju kepada para tokoh-tokoh yang bodoh, bukan ulama. Kemudian bertanya tentang agamanya, kemudian mereka sesat menyesatkan orang lain. Alhamdulillah, kita telah selesai pada bagian keutamaan yang ada di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Dan insyaAllah kita istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan tentang keutamaan yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah dulu, subhanallah wa bihamdika, sallallahu alaihi wa sallam.